Putra Puspita. Kali ini kita masih ada di keseruan lomba kereta peti sabun. Nah ini tuh masih persiapan ya. Nah ini kita bisa lihat nih sedang persiapan untuk lomba kereta peti sabun. Dikasih info ya Tribunnews ya, untuk kalian yang melewati jalan di Ponorogo sebaiknya hindari jalan lain, karena emang antusiasme penonton untuk nonton lomba kereta peti sabun ini tuh tinggi banget, dan terjadi kemacetan di sepanjang jalan dekat Gedung Sate sampai Pusdai. Jadi untuk kalian nih yang mau jalan-jalan di daerah sekitar sini, mungkin bisa cari alternatif lain, atau mungkin juga bisa melipir aja nih datang ke keseruan lomba kereta peti sabun yang jarang banget nih diadain setelah 35 tahun vakum. Digelar selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Jadi untuk kalian yang kalau ketinggalan, jadi tenang aja karena besok masih ada juga nih. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi Tribuners. Jadi untuk informasi update terbarunya, kalian pantengin terus ya live Facebook Tribun Jabar dan juga tribunjabar.id.